Thank you. Apa kabar? Saya Suna Arif dari Forum News Network. Nasib pemilik warung Tegal di Jakarta benar-benar terpuruk. Setelah sebelumnya pemerintah hanya memberikan izin boleh makan di tempat selama 20 menit saja, kini ditambah lagi aturan baru. Para pedagang dan pembelinya harus sudah menjalani vaksin. Mereka harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin ketika mau membuka warungnya maupun ketika mau makan di warung Tegal. Aturan yang pertama tadi yang hanya boleh makan selama 20 menit dan hanya boleh buka sampai pukul 20 itu datangnya dari pemerintah pusat. Sementara aturan maksimal 3 orang dan harus mempunyai sertifikat vaksin datangnya dari Pemprov DKI Jakarta. Tepatnya dari Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Peraturan itu diberlakukan selama PPKM level 4 yang telah dilaksanakan hari Senin kemarin tanggal 26 Juli sampai tanggal 2 Agustus nanti. Saya hanya dapat tercenung dan tercekat ketika membaca aturan baru itu. Saya bukan penentang vaksin, saya sendiri sudah vaksin dua kali. Saya juga paham arti pentingnya vaksin. Walaupun masih banyak dipertanyakan tingkat efikasinya, serta banyak fakta yang menunjukkan mereka yang sudah divaksin tetap bisa tertular, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk menolak vaksin. Anda sih boleh tidak setuju dengan saya, tapi saya kira kita tidak perlu berdebat ya. Ini memang soal keyakinan. Belum lagi bila kita bicara soal kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah. Wah, itu lebih complicated lagi. Sudah Anda tidak setuju dengan vaksin apalagi kemudian yang menyelenggarakan pemerintah yang Anda tidak percaya. Nah, ini agak agak ribet dalam soal ini kita boleh berbeda. Tapi soal kewajiban harus sudah divaksin itu bila Anda membuka warung tegal atau bila Anda mau makan di warung tegal dan juga membeli jajanan di Jakarta. Saya kira kita sepakat kalau ini peraturan yang terkesan sangat mengada-ada dan sangat dipaksakan. Saya bisa memahami bila itu berkaitan dengan penggunaan transportasi antar kota, itu misalnya kita naik pesawat atau perjalanan darat di mana orang bisa berjam-jam duduk berdampingan dalam ruang yang tertutup. Apalagi kita tahu ada fakta yang sangat paradoksnya. Kalau kita antri di bandara, kan kita diminta menjaga jarak ketika antrian, ketika antri di kontor keberangkatan, maupun ketika mau masuk pesawat. Betul-betul diatur ketat supaya uh, kita menjaga jarak. Tapi begitu masuk di dalam pesawat, terutama pesawat yang low-cost carrier atau pesawat yang berbiaya murah, walaupun sekarang faktanya tidak murah lagi, itu Anda duduknya berdampingan dengan orang lain. Untuk penerbangan-penerbangan yang jarak jauh ke luar Jawa itu bisa lebih dari dua jam. Penumpang tetap dibiarkan berjubel seperti sebelum di masa pandemi. Nah ini kan di warung Tegal, tepat atau tempat-tempat jajanan, sudah dibatasi tidak boleh lebih dari 20 menit. Dan maksimal tiga orang. iya walaupun sesempit-sempitnya warung Tegal itu kalau isinya cuma tiga orang pasti sangat lega. Masih bisalah diatur jaraknya, tidak sesempit ketika Anda berada di pesawat, di kereta atau apalagi di bis misalnya. Kalau saya tidak salah memahami maksud kebijakan dari pemerintah, ini kan kebijakan pelonggaran selama PPKM level 4 ini jelas dimaksudkan agar sektor usaha termasuk para pedagang pedagang makanan, warteg itu bisa kembali mendapatkan penghasilan. Pemberlakuan PPKM level 4 dan level 3 ini dikaji berdasarkan tiga faktor utama yaitu indikator laju penularan kasus dan respon sistem kesehatan yang berdasarkan panduan dari WHO. Dan indikator ketiga adalah kondisi sosioekonomi masyarakat. Dan Presiden menekankan betul yang terakhir ini, yaitu kondisi sosioekonomi masyarakat. Jadi kita membuat tiga indikator itu menjadi uh, barometer kita. Opsi ini tampaknya terpaksa dipilih pemerintah karena pemerintah tetap tidak mau menggelontorkan anggaran sebagaimana diwajibkan undang-undang untuk menjamin warganya. Jadi kalau sekarang katanya dilonggarkan, tapi diambil-ambili dengan aturan-aturan yang sangat ketat, terus apa gunanya? Apakah ini tidak sama seperti peribahasa bahwa dilepas kepalanya, tapi dipegang erat ekornya? Dan kalau kita bicara warung Tegal ini kan kita bukan hanya bicara para pemilik atau pedagang dari dan keluarganya ya. Kita juga bicara tentang para pekerja, para supplier bahan bakunya mulai dari pedagang telur, beras, sayur-mayur dan bumbu-bumbu lainnya. Ini terutama para ibu-ibu atau pedagang di pasar-pasar di e, Kota Jakarta ini. Jangan lupa pula ya, e, para pembelinya ini atau para pengunjungnya adalah rakyat jelata, para pekerja kantoran level bawah dan kemudian para pekerja sektor informal lainnya. Mereka ini sangat tergantung pada warung Tegal. Semacam simbiosis mutualisme lah antara para pemilik warung Tegal ini dengan para pekerja di sektor informal di Jakarta. Kehidupan mereka ini selama pandemi ini sangat berat dan mereka ini memilih warung Tegal itu adalah agar perutnya bisa tetap terganjal. Murah, meriah, dan yang paling penting mengenyangkan. Kita nggak perlulah kalau bicara apakah kecukupan gizinya terpenuhi. Itu bukan tujuan orang makan di warung tegal. Yang penting mereka kenyang dan bisa bekerja kembali. Jadi warteg ini punya multiplier efek yang sangat luas. Di Jabodetabek saja ini sebelumnya tercatat ada sebanyak 40 ribu warung tegal. Anda bisa bayangkan ya, kalau satu warung tegal itu kira-kira mereka punya dua orang anak di kampung halamannya, jadi ada 160 ribu orang. Nah, kalau kemudian ada pekerjanya 2 sampai tiga orang, Anda tinggal kalikan saja. Jadi betul-betul ini multiplier efeknya di luar biasa. Dan harus diingat mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah membebani pemerintah. Mereka tidak pernah berharap apa-apa dari pemerintah. Mereka mampu mandiri dan tidak pernah minta bantuan apapun dari pemerintah. Yang minta yang mereka harapkan hanya regulasinya, aturannya yang memudahkan mereka untuk berjualan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Nah, selama pandemi ini, betul-betul para uh, pemilik warung Tegal ini yang tergabung dalam komunitas warung Tegal Nusantara itu benar-benar uh, terpukul. Jadi berja berdasarkan catatan dari komunitas warung Tegal Nusantara, ada sebanyak 20 ribu warteg di Jabodetabek yang belum tikar. Ini selama pandemi ya. Penyebabnya jelas karena omset menyusut dan mereka tidak bisa membayar uang sewa. Rata-rata mereka ini kan uh, para perantau dan tidak memiliki lahan sendiri tidak memiliki bangunan atau kios sendiri semuanya e, mereka menyewa nilainya variatif di beberapa tempat di Jakarta itu ada dan e, tempat yang cukup strategis itu anda nggak perlu kaget ya angkanya ini menurut pengakuan mereka bisa mencapai 100 juta per tahun. Nah selama pandemi banyak yang tidak kuat membayar uang sewa sampai 100 juta per tahun e, sebanyak 10.000 pedagang itu memilih menyingkir ke pinggiran, ke kota-kota seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor karena di tempat-tempat itu Um, sewa bangunan sewa tempat mereka untuk buka warung tegalnya e, lebih murah dibandingkan jakarta dengan aturan baru itu diperkirakan warung tegal yang tersisa ini akan menyusul gelung tikar tetapi menurut saya aturan e, mereka harus sudah divaksin kalau mau membuka warung tegal dan makan di warung tegal ini kesannya sangat dibaksakan dan saya menduga saya khawatirlah setidaknya begitu nasibnya bakal e, sama dengan batasan waktu kan kemarin Polda Metro Jaya sudah mengaku tidak mungkinlah mereka mengawasi satu persatu warung tegal nah sekarang siapa yang harus mengawasi mereka yang akan masuk ke warung tegal dan tempat jajanan-jajanan lain dan memastikan bahwa mereka uh, sudah divaksin. Jadi artinya begitu masuk orang harus menunjukkan sertifikatnya kan biasanya dikirim melalui WhatsApp atau SMS dan bisa ditunjukkan. Tetapi berarti kan harus ada uh, para orang yang mengawasi atau stay di depan itu karena tadi peraturan ini berlaku untuk para pedagang dan juga para pembeli. Jadi tidak bisa diserahkan begitu saja kepada para para pedagangnya pedagang jadi minta kerjasama untuk mengawasi rasanya sih tidak mungkin bisa terjadi itu saya jamin para petugas satpol pp di dki jakarta juga akan kewalahan ini habis waktunya hanya mengawasi warga yang akan makan di warung tegal padahal kan banyak pekerjaan pekerjaan lain selama pelaksanaan ppkm level 4 ini yang harus mereka tangani satu lagi jangan dilupakan, ini orang yang perutnya lapar, itu gampang marah. Ini kan orang yang datang ke warung Tegal ini biasanya siap makan, dan ketika mereka dalam kondisi lapar, habis bekerja keras, dan tiba-tiba sudah terbayang makanan-makanan yang bisa mereka santap, tiba-tiba mereka dilarang masuk ke warung Tegal karena tidak tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Ini maka besar kemungkinan kita akan kembali menemukan keributan baru nih antara Satpol PP dengan pedagang dan pengunjung warung Tegal. Ada komplikasi-komplikasi baru yang seharusnya tidak perlu terjadi selama pelaksanaan PPKM level 4 atau level 3 beban hidup kita, beban hidup rakyat itu sudah sangat berat. Jadi mereka akan gampang marah, gampang dipicu kemarahannya bila ada aturan-aturan yang menurut mereka yang tidak masuk akal. Aturan yang masuk akal saja banyak ditolak, apalagi aturan yang tidak masuk akal. Lagi pula nih ya soal vaksin ini sesungguhnya hingga kini kan persentase yang sudah mendapatkan vaksin masih sangat rendah. Benar sih untuk DKI Jakarta di mana aturan ini berlaku kan sebagaimana diklaim oleh Wakil Gubernur DKI Ariza Patria vaksinasinya sudah mencapai 80 persen. Namun kalau kita bicara secara nasional, rasionya itu masih sangat-sangat rendah. Saya mengutip sebuah data yang dipublish oleh Kominfo nih. Sampai tanggal 28 Juli kemarin itu baru 45.734 orang yang mendapat vaksin pertama. Atau kalau kita eh, dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang 270 juta, itu baru sekitar 17 persen. Sementara yang mendapatkan vaksin sampai dua kali itu jumlahnya lebih kecil lagi, baru 19 jutaan atau sekitar 7,7 persen. Melihat berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini, kita sebenarnya tidak perlu heran ya kalau muncul berbagai kebijakan-kebijakan yang konyol semacam ini. Semua keacak ini muaranya sebenarnya hanya satu sebenarnya. Pemerintah tidak mau mengeluarkan anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Anda pasti menyimak ya di berbagai media sosial maupun di pemberitaan rakyat kita sebenarnya tidak menolak untuk dilakukan pembatasan yang sangat ketat atau di lockdown sekalipun selama kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah. Tetapi kalau mereka di lockdown mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun dan tidak ada jaminan dari pemerintah untuk kehidupan mereka sehari-hari, maka dipastikan mereka memilih untuk melanggar aturan itu. kalau kita sudah kaget kawan-kawan, tapi nyatanya mereka malah menghadang kita, kita satukan apa kawan-kawan? Lawan! Apa kawan-kawan? Lawan! Tapi dulu kawan-kawan mohon untuk sekarang. Kami hari ini turun untuk membuktikan bahwa jeritan-jeritan rakyat di bawah tidak didengarkan oleh Mang Ridwan Kamil dan juga Bapak Jokowi Ini menjadi bukti nyata di hadapan Bapak-Bapak sekalian bahwa bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pemuda, tapi seluruh elemen mulai dari pedagang kecil menyerahkan apa yang menjadi permasalahan mereka di bawah. Kita satu suara, Pak. Tolak, Pak Hari ini, Bandung dan Indonesia sedang berduka. Sedang kita saksikan di hadapan mata kita bahawa keadilan untuk rakyat telah diberangus oleh rezim ini, kawan-kawan. Betul. Pada dapat pangkat, kawan-kawan. Kita hanya menuntut satu. Khusus untuk kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin bagi pedagang dan pengunjung warung tegal dan jajanan di Jakarta, ini datangnya seperti saya sebutkan tadi, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI. Ini, Pak Anies, hati-hati, Pak Anies Baswedan, gubernur DKI. Ini saya sangat disayangkan, loh. Selama ini, kebijakan Anda itu banyak yang memuji, tetapi juga Anda tahu, pasti banyak sekali musuh Anda termasuk mereka yang di pemerintahan pusat yang tidak suka dengan Anda, tidak suka kebijakan Anda. Nah, ada kebijakan yang ini, saya yakin ini akan banyak mendapat reaksi dari kalangan para pedagang warung tegal maupun masyarakat, ini bisa menjadi pintu masuk mereka untuk mengeksploitasi kesalahan Anda. Apakah Anda, Pak Anies, tahu atau tidak kebijakan ini? Kalau tidak tahu, ataupun kalau toh tahu, baiknya kebijakan ini segera direvisi. Tidak ada kata terlambat untuk mengevaluasinya tunjukkan kepada publik bahwa Anda selama ini betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat dan Anda tentu tidak menutup mata ketika rakyat yang Anda pimpin. Meskipun saya tahu banyak sekali para pedagang warung Tegal ini bukan berkat PDKI di Jakarta, tapi mereka tetap saja berdomisili di, di Jakarta dan itu adalah bagian rakyat yang harus Anda ayomi. Saya Sunari sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.